Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, ketemu lagi bersama Mama Tati. Nah ini tuh kita lagi ada di perjalanan ya. Ini tuh saya bersama suami, juga bersama Jaina. Jadi itu siang hari pada duhur. Jadi kita itu mau jalan. Sebenarnya di rumah, dari pas waktu dari rumah kita nggak ada tujuan ya, karena mungkin kita apa ya, kita jenuh aja di rumah karena suami juga nggak kerja. Jadi kita itu pingin keluar rumah, walaupun kita nggak tahu kemana arah tujuan kita, tapi pas waktu di tengah-tengah jalan kita memutuskan untuk pergi ke tempat wisata Situ Cipiit ya, Situ Dewa Dewi. Sebenarnya saya itu belum pernah ke sini, suami juga sama belum pernah ke sini. Walaupun ini nggak terlalu jauh juga sih dari rumah ya, mungkin sekitar 1 jam lah kurang perjalanan. Tapi kita belum pernah ke sini. Nah ini kita udah sampai di sini setelah kita juga bertanya tadi ke berapa orang, karena ini tuh ke pelosok ya, ini tuh tempatnya ke pelosok, jadi takutnya kita nyasar seperti ini. Nah inilah tempatnya, ini itu Situ Cipiit atau Situ Dewa Dewi. Tempatnya itu enak banget, sejuk banget, walaupun ini lagi panas ya, tapi di sini sejuk banget karena banyak sekali pohonan seperti ini. Dan di sini itu kita itu nggak banyak orang ya, mungkin ada 1-2 lah gitu, ada tapi untuk pengunjung sih emang nggak banyak, karena ini yang pertama, ini bukan hari liburan. Biasanya di sini kalau untuk liburan panjang kayak libur sekolah atau mungkin libur Idul Fitri, biasanya banyak sekali pengunjung. Terus juga di ini itu bukan hari libur, karena saya ke sini itu hari Selasa siang lagi. Jadi di sini itu nggak ada orang. Ada sih, cuman nggak tahu pengunjung atau juga yang tinggal di sini nggak tahu. Tapi kalau pengunjung mah kayaknya nggak ada sih. Ya ada, cuman ada beberapa lagi yang lagi mancing kayak di sana seperti itu. Pokoknya di sini pengunjungnya nggak ada lah seperti itu, karena memang bukan hari libur juga. Nah ini itu sebenarnya itu ngedadak ya acaranya, itu pas waktu habis sholat duhur. Jadi suami itu ngajak keluar, ngajak jalan. Walaupun kita nggak tahu sih pertamanya kita mau kemana ya, kita jenuh aja lah, bosan aja di rumah. Mungkin kalau anak muda mah apa bilangnya, gabut ya, gabut bosan di rumah, jadi kita mau keluar jalan-jalan. Ya kalau saya masih oke-oke aja, mau-mau aja diajak jalan-jalan refreshing, karena saya itu kan ya suka aja gitu kalau suami ngajak keluar, walaupun cuma jalan-jalan di motor seperti itu. Kadang kita hanya jalan-jalan, gak ada tujuan, kadang gak jajan juga, tapi ya senang-senang aja gitu. Nah ini juga pertamanya dari rumah kita gak ada tujuan kemana ya, cuman pas waktu jalan kita mau ke Situ Cipiit, ya udahlah kita kesini saja. Dan ini pun kita gak bawa bekal atau apa, cuman beberapa makanan yang ada di rumah aja, supaya nanti ya ceritanya kita ngirit ya di jalan, supaya nggak terlalu banyak jajan juga. Ini saya ada berapa wegabin, terus juga ada berapa makanan lah yang saya bawa tadi. Dan niatnya emang mau santai-santai aja lah seperti ini. Nah buat teman-teman, bunda-bunda di luaran sana, kita itu sebagai ibu rumah tangga, apa kita itu perlu waktu libur gak sih, atau perlu liburan gak sih kita sebagai ibu rumah tangga? Kalau menurut saya itu liburan itu perlu ya bunda-bunda. Walaupun mungkin liburan atau kita hari libur, atau kita punya waktu dah untuk diri kita gitu, apa namanya itu, my time ya, waktu untuk diri sendiri gitu, waktu liburan, libur sejenak dari ya pokoknya berlibur lah. Kalau saya itu bilangnya perlu banget lah ibu rumah tangga itu pergi berlibur. Kenapa? Karena mungkin kalau bagi saya liburan itu mungkin nanti akan menghilangkan kejenuhan, juga kebosanan, karena rutinitas pekerjaan rumah tangga itu kan gak pernah habisnya ya. Dan kadang itu monoton, itu aja setiap hari itu kan berulang ya,
pekerjaan rumah tangga itu berulang dari kita nyuci, nyuci baju, nyuci, nyuci piring, ngepel, sapu-sapu, ngurus anak. Pokoknya setiap hari kan selalu berulang itu. Nah itu kan pasti ada titik jenuh, kadang bosannya juga kan ya. Jadi sekali-kali bolehlah kita liburan. Walaupun kita jenis liburan kita ya tergantung sama dana yang kita punya ya. Dan misalnya kita liburannya cuman bisa naik motor jalan-jalan keliling komplek, jalan kampung ya, seperti saya seperti ini. Saya itu kan jalan-jalan hanya naik motor, cuman keliling-keliling aja. Dan ini itu kesini itu cuman ngabisin uang berapa ya, kemarin itu 5.000 untuk masuk satu orang, 5.000, jadi 10.000 untuk parkir itu 3.000, jadi 13.000. 13.000 kalau untuk bensin, kemarin nggak beli lagi karena motor masih ada bensinnya. Terus untuk jajanan saya bakal bawa sendiri, untuk minum juga saya bawa sendiri, dan cuman habis 13.000, tapi pulangnya jajan si anak. Tapi nggak nyampe berapa, nggak sampai nyampe 100 lah, kita udah bisa healing, refreshing, jalan-jalan gitu dengan harga yang murah meriah. Kita itu bisa liburan, bisa refreshing ya, sambil duduk-duduk. Kalau saya sih enaknya seperti ini ya, kesini jalan-jalannya itu ke kayak ke tempat-tempat yang sejuk, yang sepi ya, seperti inilah berbau dengan alam. Gak begitu suka sama yang keramaian-keramaian sih. Kalau saya enaknya seperti ini ya, sambil duduk-duduk apa ya, main aja lah seperti itu. Nah ini ya, sambil liburan, apalagi kan sekarang saya punya channel YouTube ya, channel YouTube. Nah sambil jalan-jalan seperti ini, refreshing seperti ini ya, lumayan lah, jadi punya bahan untuk membuat video. Walaupun saya itu nggak ngambil video banyak-banyak juga, nggak jalan ke sana atau ke sana gitu. Ini tuh luas banget sih tempatnya, luas banget. Tuh suami saya juga diem di sana, juga ada anak saya lagi main sendirian. Di saya jalan-jalan cuman sebentar sih, kebanyakannya nongkrong diem aja gitu di sini ya. Tapi ya lumayanlah, ada sedikit bahan untuk membuat video ya. Terus juga kan suami juga, dia itu punya channel YouTube juga sama. Nah, kalau suami itu dia gunakan waktu ini untuk ngedit video, karena dia katanya mumpung lagi enak nih suasananya di sini, bosan katanya ngedit video mungkin di kamar terus. Nah dia gunakan waktu itu untuk ngedit video. Nah kalau saya sih cuman ya diem aja, gimana sih ya, cuman menikmati pemandangan saja di sini sambil melihat situ dewa dewi di depan seperti ini. Sampai sekali saya jalan ke sana sebentar. Nah seperti ini ya, pokoknya situasi. Nah tuh kan enak banget pokoknya tuh, di depan itu ada situ, dan di sini saya nongkrong sendirian. Oh maaf nih, kaki saya kelihatan. Di sini saya sambil selonjoran ya, ada bangku, enak banget di sini selonjoran sendiri sambil ngelihat ke situ Dewa Dewi seperti ini. Nah sebenarnya ada nih tempat kayak gini buat nongkrong, buat apa, tetapi ya kalau suami sama anak itu sukanya di, nah suka di sana aja tuh. Itu suami saya lagi ngiri sendirian, dan ini anak saya lagi main tanah juga sendirian. Nah terima kasih untuk semuanya ya yang telah menonton atau menemani saya bermain di sini, terima kasih banyak. Mudah-mudahan nanti pas pulang ke rumah pikiran kita udah fresh lagi, udah seger lagi, dan kita lebih semangat lagi untuk menjalankan kehidupan kita sebagai ibu rumah tangga. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.